Oke, okay, sir, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat, gue udah ada di studionya HSR Wheel. Ada beberapa model velg yang pastinya udah kalian tunggu nih. Langsung aja kita lihat, ini dia velg pertamanya. Nah, di pilihan velg yang pertama yang sudah datang di studionya HSR Wheel ini adalah HSR Mi 1. Nah, dia ini itu udah lama banget sebenarnya belum di restock-restock, tapi sekarang kita restock lagi karena peminatnya nambah banyak lagi nih, terutama yang penyuka red ring. Yang ada ininya nih, merah-merahnya tuh banyak sekali sekarang yang minat. Akhirnya kita restock lagi nih satunya, dan ini dia datang sekarang. Untuk yang sering nanya kok HSR Wheel nggak bikin velg yang single PCD sih, nih kita bikinin PCD 400 ya. Jadi dia ini yang 400 datang tuh ada dua ring, ada di ring 16 dan di ring 17. Untuk ring 16 nya dia itu lebarnya 7 dan offsetnya 43. Kalau untuk yang di ring 17, dia itu lebarnya 7,5 dengan offsetnya 45. Nah, untuk yang datang kali ini itu, dia ada dua varian warna ya. Ada yang glossy gini nih. Ini agak mengkilat nih. Dan ada yang matte-nya juga. Jadi buat yang kurang suka mungkin yang warnanya glossy gini, ada yang warna matte-nya di Mi 1 kali ini. Dan juga selain di PCD 400, ini kita juga bikinin di PCD 5x114 nya. Nah, untuk di PCD 5x114 nya ini, Mi 1 ada dua ring yang datang ya. Ada di ring 17 dan juga di ring 18. Untuk di ring 17 nya ini yang datang lebarnya 7,5 dengan offsetnya 42. Dan di ring 18 dia ini lebarnya 8, offsetnya 45. Warnanya juga ada dua, ada yang glossy dan ada yang matte black red ring. Tuh, ini baru velg yang pertama nih. Kita coba lihat lagi velg apa yang udah datang ke studionya HSR Wheel. Ini dia velgnya. Dan di pilihan velg yang kedua ini ada HSR Legundi. Ya, dia ini spesifikasi yang datang di ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 40. Kalau kita lihat modelnya ya, dia tuh berapa 5 palang ya. Tapi nih setiap palang ini tebel-tebel banget. Jadi kokoh banget, ditambah ada pemanisnya Tifet. Dan dia modelnya 2 tone ya. Jadi untuk mobil-mobil kayak Civic, terus Alphard, Hellfire, ini bakal elegan banget sih kalau pakai si HSR Legundi ini. Keren. Kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Nah, ini dia velg selanjutnya yang sudah datang, yang pastinya kalian juga udah pada tunggu-tunggu. Ini adalah HSR Kumamoto. Dia ini spesifikasi yang datang itu cuma satu ring di ring 18 dengan lebarnya 8,5, offsetnya 30 ya. Dan yang datang juga cuma satu PCD di 5x114. Waduh, ini mobil-mobil yang pakai 5x114 nih pasti ganteng-ganteng nih. Ada CR-V, ada Innova, Alphard ada masuk, HR-V masuk. Civic, keren nih Civic ya, pakai ini ya, Honda Civic. Waduh, ih ganteng banget sih tapi. Dan ini yang datang warnanya itu silver polish, jadi dia finishingnya tuh kayak ada halus, finishingnya halus tapi kayak apa ya, kayak glittering gitu, jadi nyala tuh, ada apa, kelip-kelipnya gitu, keren sih. Tapi gue masih punya satu velg lagi nih, yang kalian pasti udah hafal banget deh sama velg ini. Ini dia velg terakhirnya.
dia velg terakhirnya yang kalian pasti udah tahu banget. Ini adalah HSR Tokyo. Dia ini yang datang hanya di ring 18 aja sayangnya ya. Jadi yang datang di ring 18 lebarnya itu 8,5, offsetnya 25 dan yang datang hanya untuk PCB 6x139. Tapi buat yang mau PCD 41 atau 414 masih ada, kita langsung aja beli ya. Yang datang kali ini di 6139 ini berarti untuk Fortuner, Pajero, Triton, Hilux ya, double cabin masih masuk tuh pakai ini, keren banget. Dan yang jelas ini tuh kokoh banget karena tebel, yang pasti nggak akan pernah salah katanya kalau pakai velg ini ya Tokyo. Oke deh, di antara velg-velg yang tadi udah gua unboxing, menurut kalian velg mana yang paling keren? Hah? Yang mana? Langsung tulis di kolom komentar. Dan semua velg yang tadi udah kalian lihat itu bisa kalian dapetin di seluruh dealer resmi HSR Wheel. Jadi langsung datang aja, kalau misalnya mau pesan online juga bisa. Bisa di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di Blibli, itu juga bisa, oke? Gua Sid Hosmaga undur diri, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat sekali, ingat HSR.